Yo, halo guys, kembali lagi sama gue, HBC Manusia. Wow. Dan yo, guys, kali ini gue udah mempunyai rencana, guys, untuk ngeprank temen gue di Minecraft menggunakan Minecraft Hack TikTok, cuy ya. Jadi ini sangat populer sekali, so pasti kita bakal ngeprank siapa lagi kalau bukan si Ucup, guys ya. So, kali ini kita bakal coba untuk mengundang si Ucup dan akhirnya kita prank juga ya. So guys, seperti apakah prank kita? Langsung aja kita mulai cuy ya. Check it out. Oke guys, langsung aja yang pertama ya. Jadi yang pertama ini rencananya kita bakalan ngeprank si Ucup menggunakan black hole cuy atau lubang hitam ya. Dan di sini lubangnya di tanah ini. Jadi nanti itu kita bakal menggali ke bawah, lalu kita bakalan kasih komen, si Ucup itu bakalan jatuh ke lubang besar itu guys ya. Jadi ini bakal kocak banget cuy. Langsung kita bakal eksekusi. Let's go. Oke cuy, kita udah bermain di sini udah lama banget dan kita masih mendapatkan sedikit doang nih cuy ya. Waduh, datang udah nyungsep aja lu boy. Yo cuy, sini boy. Kita bakal coba mencari beberapa bahan cup ya untuk dijadikan survival kita. Gua udah nemu nih cup ya, ada iron, lalu juga ada ore, cuma sedikit doang cup. Kita bakal coba menggali di mana anak-anak cup ya, yang kira-kira banyak bahan-bahan tambangnya cup. Di sini kali ya. Sini cup, kita bakal coba enaknya di mana menurut lu cup? Oke, di sini kata si Ucup guys ya. Oke, apakah lu yakin di sini bakal banyak diamond? Gua bakal cari dulu cup ya. Oke guys, kita bakalan coba. Katanya si Ucup sih banyak sekali diamond di sini guys ya. Kita bakal langsung aja gali di sini. Mana nih diamondnya? Hampir kayaknya cup. Ini kedalamannya udah lumayan cup ya. Ada banyak sekali nih, benar. Gua kayaknya melihat sesuatu cup ya. Oke cup, akhirnya gua udah nemu cup ya. Bentar. Gua ambil dulu cup ya. Bentar lagi gua bakal ke situ dan membawa. Oke katanya guys ya. Cepet, aku udah nggak sabar. Oke cup, beneran daya ini banyak sekali miningnya di sini boy. Bentar boy. Oke, gua bakal langsung ambil cup ya. Tunggu bentar cup. Oke, gua bakal langsung ambil. Langsung ambil apaan cuy? Waduh guys, kita bisa lihat bersama Ucup udah kena prank. Waduh guys ya, si Ucup udah jatuh dari ketinggian yang sangat-sangat tinggi itu cuy. Dan jatuh ke sini boy, langsung mati dia guys ya. Waduh, kesian banget dah. Ada peninggalannya nih guys ya. Ada stone axe. Waduh, mana nih orang guys, udah gak hidup lagi ya. Rip si Ucup dan prank kita berhasil cuy. Oke guys, karena prank pertama kita udah selesai dan berhasil, jadi kali ini kita bakal lanjut yang nomor 2 cuy ya. Jadi guys, di prank yang nomor 2 ini gua mempunyai rencana. Di sini kalian bisa lihat ya, ada air yang mengalir. Ini untuk apa? Biar nanti si Ucup itu bisa mengeksplor bagian dalam sini guys ya. Jadi dia bakalan renang. Dan untuk masuk ke dalam satu blok, dia itu harus renang seperti ini cuy. Lalu dia bakal mencari sesuatu di daerah sini. Gua bakal tipu dia guys ya, biar dia masuk. Dan nanti dia bakal ke-stuck di sini cuy, dan gak bisa kemana-mana. Kalau udah gini, gua bakalan langsung jatuhin creeper dari atas sini guys ya. Si Ucup gak bakalan tahu gua ada di mana boy. Kejam banget dah ya. Kalau setelah itu kalian bisa melihat seperti apakah pada akhirnya guys ya. Langsung aja kita menuju ke eksekusi. Let's go. Oke cup, langsung aja di sini gua udah membuat cup, udah gua temuin nih ya. Di TikTok ada yang buat seperti ini cup. Katanya kalau kita buat air seperti ini cup. Sini boy. Waduh, malah joget-joget mulu nih anak ya. Yoi cup, jadi di sini kalau kita menggali satu blok ke dalam sana dan dikasih air di depannya, katanya kita bisa masuk cup ya lewat satu blok cup. Ini ya, gue bakal contohin sama lu cup. Kalau lu nggak percaya boy,
seperti ini ya caranya. Kita masuk ke airnya, lalu kita renang dan tinggal kita masuk ke dalam lubangnya. Wuh, gua udah bisa Cup ya. Apakah lu bisa boy? Jangan malu-maluin gua Cup. Coba boy, langsung aja. Apakah lu bisa masuk ke situ? Ya benar seperti itu. Yap, lalu langsung aja Cup. Renang boy. Oke, dia udah renang dan langsung masuk Cup. Oke, Ucup udah berhasil ya. Dan langsung aja Cup. Oke Cup, kalau lu menemukan sesuatu bilang sama gua Cup ya. Dan apakah lu punya sesuatu Cup? Gak ada apa-apa katanya guys ya. Katanya gak ada apa-apa kata si Ucup guys ya. Waduh, si Ucup malah pas blown by creeper. Waduh guys ya. Dia udah kena prank lagi guys. Dia udah kena jatuhi creeper dan dia pun mati lagi cuy. Waduh, bener-bener so sad banget. Berhasil guys ya prank kita. Oke guys, langsung aja terakhir yang nomor 3 guys ya. Kita udah prank dia berkali-kali. Semoga aja dia gak kapok untuk main sama kita guys ya. Jadi yang nomor 3 ini guys, kita bakalan buat seperti jebakan TNT menggunakan pohon cuy. Jadi nanti siapapun yang menebang pohon itu bakal langsung meledak guys ya. Dan itu tentunya si Ucup boy. Langsung aja guys, kita bakal langsung cari pohon di sini. Ya, kita bersihin dulu dan kita gali di sini guys. Kita gali aja lubang sampai sini, kita gali semuanya. Yap, seperti ini guys ya. Lalu kita bakal kasih lever dan kasih redstone, lalu aktifin levernya cuy. Lalu di sini kasih aja blok. Lalu kita bakal kasih redstone torch di sini dan bagian sini kita bakalan hancurin dan pasang power rail cuy. Oke, seperti ini guys. Kita kasih aja minecart with TNT dan sebagai tambahannya kita juga bisa menggunakan glitch naruh di sini minecart with TNT banyak. Tetapi sekarang glitchnya udah diperbaiki di Minecraft versi ini. So, gua bakalan ganti menggunakan TNT yang biasa, cuy. Oke guys, kalau kita udah isi semua, langsung kita bakal tutupi aja cuy bagian sininya. Kita tutup semuanya sampai nggak kelihatan seperti ini boy. So, kalau udah jadi seperti ini, tinggal eksekusi. Let's go. Oke Cup, langsung aja di sini kita bakal menebang pohon-pohon Cup ya. Untuk kita ambil batang-batang kayunya Cup. Gua bakal gali di sebelah sini ya. Gua tebang maksudnya. Gua gali kira-kira apa tuh boy. Ya guys, langsung aja kita bakalan cari kayu di sini dan Ucup mencari bagian sana. Oke Cup, bagi tugas lah ya. Karena kalau gua mulu capek juga boy, gua solo player ya. Kita bakal mencari bahan-bahan di sini guys ya. Dan si Ucup lagi nyari di sana. Dah. Dia malah meledak guys. Si Ucup was blown by block of TNT. Waduh guys ya, si Ucup udah kena prank TNT kita cuy. Waduh. Kaget. Oh ya. Iya guys, si Ucup kena prank mulu dah ya. So ya guys, jadi kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Dan like guys ya untuk si Ucup juga cuy. Waduh, capek oi dikerjain terus. Waduh guys ya, dia bener-bener stres. Waduh, sampai joget-joget mulu dari tadi boy. Kita bakal bertemu lagi di video selanjutnya boy. Bye-bye. Wow. Rolling up to the frat house and we bout to rock it. Get them ladies on the dance floor, bout to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop.